Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan, jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dalam rasa syukur kepadanya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepadanya. Kita bernyanyi. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus, Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji namamu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyertaan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasihmu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami. Dan agar kami menyesali dosa kami, kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu. Dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati.
Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaatmu yang telah engkau tebus dengan darahmu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pada minggu ini, hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Suara Yesus
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri ini ke hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pada Minggu Palmarum ini tertulis pada Matius 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita baca secara bergantian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, 'Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya.'" Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, 'Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai,
seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikianlah pembacaan firman, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus lahir dari anak dara Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita satukan hati kita berdoa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas untuk kita semuanya, Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah Minggu dari kanal YouTube HKBP Tanjung Priuk. Firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Palmarum hari ini tertulis di dalam Mazmur 118 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semuanya. Bapak Ibu semua dapat mengikuti atau membaca dari tempat masing-masing. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita, ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sesuai dengan kalender gereja kita, minggu hari ini disebut sebagai Minggu Palmarum, yang artinya mare-mare. Kata Palmarum ini berasal dari bahasa Latin yang artinya palma, atau biasa disebut istilah dari daun pohon palem, daun mare-mare atau yang berjari-jari. Dan biasanya daun ini dipakai oleh bangsa Israel ketika mereka merayakan atau sebagai simbol kemenangan melawan musuh-musuh mereka. Bahkan daun palem ini juga digunakan ketika mereka menyambut seseorang yang sangat dihormati sebagai tanda sukacita mereka menyambut tamu yang dihormati tersebut. Dan di tengah-tengah gereja kita juga ini menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang baik dengan mempergunakan istilahnya mare-mare. Ketika kita sedang merayakan hari Natal, mare-mare itu dipergunakan untuk menghiasi gereja. Atau mungkin juga dengan sebuah kertas-kertas berwarna kuning, kertas minyak berwarna kuning. Atau biasa kalau di kampung itu dipergunakan daun palem untuk menghiasi pintu depan gereja. Karena itu sebagai tanda bahwa kita mengingat bahwa ada seseorang yang rela memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita umat berdosa. Dan melalui daun palem itu juga ingin menunjukkan bahwa Kristus itu sudah lahir di dalam hati kita. Dan kita menyambut kemenangan yang telah dipersiapkan oleh Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan di dalam setiap Minggu Palmarum kita diingatkan bahwa kita harus siap menerima keselamatan yang telah dipersiapkan oleh Yesus Kristus bagi kita. Terlebih supaya kita mampu mengalahkan dunia ini. Dan kita pun harus ikut serta di dalam orang-orang yang menerima keselamatan yang telah Tuhan persiapkan bagi dunia ini. Supaya akhirnya kita menang di dalam Kristus Yesus dan itu menjadi sukacita yang sangat luar biasa di dalam hidup kita dan juga itu menjadi sebuah ucapan syukur yang kita panjatkan ketika kita akan menyambut hari kematian Yesus Kristus yang beberapa hari ini akan kita rayakan.
Oleh sebab itulah, ketika kita akan menyambut Jumat Agung, pertanggiangan week, pertanggiangan sektor itu akan dirubah menjadi pertanggiangan pasion. Karena inilah detik-detik kita memperingati atau minggu-minggu kesangsaraan Yesus ketika Yesus akan sampai ke Via Dolorosa. Oleh sebab itulah, melalui khotbah ini juga ingin menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus datang ke dunia ini, Dia datang kepada kita di tengah-tengah kesulitan yang berbeda-beda yang kita alami. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah apapun kesulitan hidup yang menekan hidup kita saat ini. Oleh sebab itu, Nion Majamita Naneng Paboto Tuhita, Paboa Narodo Tuhata Yesus, Manopot Hita Diragam Nihamaolon Dohot Parukilon Nata Adopi Dingulutta. Termasuk mai disopit ni ekonomi na sosadia. Dohot parukilon na taadopi di tonga-tonga ngolutta. Termasuk mai sude di aka hasusaan nang aka parsahiton di tonga-tonga ngolutta nang aka keluarga ta. Alanima ikontok-tong ma hita mangingot. Kita harus senantiasa mengingat bahwa Tuhan itu selama-lamanya ada memberikan kasih setianya bagi kita, seperti yang tertulis di dalam ayat 29. Ketika Yesus hendak datang ke Yerusalem, Yesus dieluk-elukan dan disambut dengan sukacita oleh penduduk Yerusalem dengan mengatakan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Seperti yang tertulis di dalam Matius 21 ayat 9. Peristiwa sukacita ini mengawali penderitaan Yesus Kristus yang tidak lama lagi akan ditangkap dan disalibkan. Oleh sebab itu khotbah di minggu ini juga mengandung kalimat yang sama, yaitu diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan inilah yang menjadi topik minggu kita saat ini. Kalimat ini menjadi nyanyian sukacita bagi pemazmur dan umat Tuhan, di mana mereka bisa masuk beribadah ke rumah Tuhan. Pintu gerbang dibukakan bagi mereka, seperti yang tertulis dalam ayat 19-20. Dan sebenarnya, sesungguhnya hanya orang-orang yang dibenarkanlah. Seperti kita yang telah dibenarkan oleh Tuhan, itulah yang bisa masuk ke rumah Tuhan. Hanya orang-orang yang telah dibenarkan dan yang telah diselamatkan oleh Tuhan, sesungguhnya yang layak untuk bersekutu bersama-sama Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Oleh sebab itu, hal inilah yang boleh menjadi sukacita bagi kita semuanya. Karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan, kita berhak untuk masuk dan pintu gerbang dibukakan bagi kita untuk menyambut sukacita yang telah diberikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita orang berdosa. Dan begitu juga saudara-saudaraku semuanya, sama seperti mazmur dan umat Tuhan yang bersuka cita menyambut kasih setia Tuhan di dalam khotbah ini. Begitu juga kita saat ini sebagai orang percaya harus bersyukur meninggikan nama Tuhan. Sebagai respon dan bentuk ucapan syukur kita, kita dapat memberikan kurban persembahan bagi Tuhan. Mari mengimani terus bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupan kita hingga saat ini. Jemaat yang terkasih, tadi dikatakan bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mazmur ini memuji Tuhan karena kasih setia Tuhan yang abadi, yang selalu ada dan selalu baru bagi seluruh umatnya. Kata-kata ini mungkin yang terakhir disampaikan Yesus Kristus pada para muridnya ketika dia sebelum pergi ke Taman Getsemani, di mana ia ditangkap dan menuju kematiannya. Nyanyian ini juga akan dinyanyikan sebelum kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman. Oleh sebab itulah, mari senantiasa kita di Minggu Palmarum ini boleh bersuka cita, karena kita yakin kasih setia Tuhan itu selalu ada diberikannya bagi kita. Kemudian ada yang dikatakan tadi, batu yang dibuang. Yesus menerapkan ayat ini pada dirinya sendiri karena ia ditolak oleh umatnya sendiri. Tetapi kemudian
batu yang dibuang itu menjadi batu penjuru di dalam rumah Allah yang baru, yaitu gerejanya. Hal ini ingin menunjukkan bagaimana pengorbanan Kristus yang dia merelakan dirinya sendiri sebagai batu penjuru untuk memberikan keselamatan bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, bagi kita seluruhnya, jemaat yang terkasih, di Minggu Palmarum ini, kita diingatkan kembali supaya kita jangan sampai membuang Yesus sebagai batu penjuru di tengah-tengah kehidupan kita. Meskipun dia dulu ditolak, meskipun dia dulu dicemooh, bahkan Yesus Kristus yang sebentar lagi akan kita peringati di hari Jumat Agung, bagaimana dia diolok-olok, dia dihina, dia dicaci, dia dimaki. Tetapi melalui itu semua ingin menunjukkan pengorbanan Yesus yang sungguh-sungguh dan luar biasa untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Oleh sebab itu, marilah kita menyambut dia di tengah-tengah hati kita masing-masing. Dan di Minggu-Minggu Pasion ini, kita merenungkan kembali bagaimana dosa-dosa kita yang begitu banyak yang telah kita lakukan. Supaya kita betul-betul menyadari dan meninggalkan segala dosa kita dan menyambut Kristus selalu ada dan selalu memimpin hidup kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami di ibadah online ini. Biarlah firman yang telah kami dengarkan itu betul-betul boleh hidup di dalam diri kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, di dalam kehidupan mereka masing-masing, di tempat mereka, bahkan apapun yang menjadi harapan mereka, Engkau yang senantiasa boleh memberikannya. Banyak dosa kesalahan yang kami lakukan Tuhan, kami mohon ampun. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu semuanya, selamat hari Minggu bagi kita. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.